Cek. Halo, halo, tes. Halo, tes. Halo, tes, tes, halo. Halo, tes satu, halo, cek, cek, one, cek, two, cek, three, cek, four. Halo? Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang di channel 101 class. Malam ini kita berbincang-bincang dan sharing mengenai basic editing ya, untuk pemula. Nanti saya akan kasih tips dan triknya untuk pemula yang perlu untuk tutorial. Sebelum kita mulai, kita menyapa teman-teman dahulu sepertinya. Ini ada Om Iwan, materi intan jelasin tentang masking. Tentang masking boleh dikit-dikit ya. Untuk pemula kita sini. Buat Liana video menyimak. Yang lainnya belum pada hadir nih. Sambil santai, sambil ngopi ya. Bisa minum teh manis dulu. Tapi warnanya putih. Ya teman-teman, bagi yang sudah pernah lihat channel ini ya, bolehlah di subscribe dulu nanti, atau dilihat-lihat judul-judul YouTube yang sudah kita buat dan pembelajaran-pembelajaran yang kita buat. Malam ini kita belajar mengenai basic editing ya. Nanti kita akan buka Photoshop dan juga kasus-kasus yang ada di dalam fotografi dan mengolahnya gitu. Termasuk di dalamnya nanti ada, saya akan jelasin shadow highlight, terus kemudian mengenai adjustment color, memperbaiki warna gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat nanti sambil menunggu teman-teman lainnya ya. Udah 5 menit ya, kita tunggu 5 menit lagi teman-teman lainnya. Welcome semua, selamat datang, selamat malam. Ini ya warnanya pink ya, nggak tahu sih saya sengaja belinya warna pink, jadi biar saya kelihatan kekinian gitu, biar kelihatan lebih lucu, biar kelihatan lebih manis gitu. Oh enggak ya. Ya. Ya, kita lihat teman-teman dulu. Kita sapa para teman-teman. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir, yang sudah live streaming di 101 kelas. Yes teman-teman semua, banyak diantara kita fotografi itu mungkin belum sadar sebenarnya hal-hal simpel untuk mengedit foto dalam yang basic ya, pemula ya, termasuk dari pemilihan warna, terus mengatur tone warna, atau apa ya, gedean dikit oh kecil suaranya ya. Ini udah kelihatan belum? Udah jelas, tes udah jelas suaranya sudah jelas ya. Udah kecil banget apa belum nih? Apa mau yang gede? Ya seperti itu, udah gede. Masa kecil, gedein lagi, gedein, cek, gedein. Ini udah gede belum? Sudah gede, udah gede. Udah gede apa belum? Atau harus digoyang dulu biar gede volumenya? Gue naikin lagi ya volumenya ya. Udah pas belum volumenya? Oke, cukup ya, cukup. Jadi Photoshop itu sebenarnya bisa dipakai buat apa? Desain grafis. Terus kemudian bisa dipakai untuk fotografi. Nanti teman-teman nanti bisa lihat ya di sini. Kalau misalkan kita dibuka Photoshop ya. Nah, kalau tampilan yang dilihat oleh teman-teman ini adalah tampilan dari Photoshopnya yang telah dibuka, tapi untuk tampilan viewnya untuk desain grafis ya. Nah, untuk fotografi ada juga tampilannya ya. Kita lihat di menu window gini ya, di workspace ya. Di situ ada namanya esensial, default ya, 3D, motion, painting, dan fotografi. Jadi kalau teman-teman ingin Photoshopnya tampilannya fotografi dan juga tools-toolsnya berbeda ya, tinggal klik aja fotografi di sini, maka tampilan juga akan berbeda gitu. Nah, tanpa mengurangi fungsi-fungsi yang sama di Photoshop tersebut ya. Begitu. Tanpa mengurangi yang sama di Photoshop. Kemudian kita lihat lagi misalkan kasus-kasus yang seperti pada gambar ini ya. Ini gambar kapalnya tuh sedang miring ya, kalau nggak salah ya. Gambar kapalnya itu miring. Terus ini yang kita buat itu estetikanya itu supaya apa, kita luruskan gambarnya gitu. Caranya bagaimana sih? Ada banyak cara untuk meluruskan gambar, ada beberapa gitu. Saya akan praktekkan dua cara ya. Yang pertama, kita ke menu tools di sini ya, kita ke menu tools yang ada di sini, menu toolsnya. Oke, kemudian saya akan cari di sini ada tools namanya rule ya. Di sini ada rule, yes, di sini ada tools, di airdrop tools ya, ada rule di situ, garisan. Nah, ini kapalnya miring ya, miring ke kiri ke kanan gitu. Saya akan luruskan dengan ini, saya tarik garis doang nih, tarik garis lurus, yes. Setelah udah saya tarik garis lurus ya, kemudian saya strike layer. Nah, simple ya, dia langsung lurus kapal. Jadi ini lurus, kemudian kita akan crop segini, kita crop, yes, crop. Kemudian tinggal image crop ya. Ada pesawat lewat karena rumah dekat bandara. Ya, kemudian setelah itu terjadi gambarnya lurus nih. Tinggal kita crop lagi yang perlu gitu. Jadi foto yang miring tadi sudah lurus gitu ya. Ini untuk ini untuk meluruskan sebuah foto. Jadi fotonya gua lurusin dengan cara pertama. Nah, cara kedua ya, ini gampang sekali. Gua akan buka foto lagi yang tadi, yang miring tadi. Terus kemudian gua copy layernya, Command J ya. Ya, di sini gua copy, Ctrl J gitu. Layernya gua copy, Command J. Terus kemudian saya ya. Lucu, udah kedengaran belum suaraku ya? Kemudian saya ini edit dan rotate ya. Itu mungkin teman-teman udah pada tahu semua gitu. Ya, saya edit dan rotate. Nah, kemudian ini ada titik di sini nih, ada titik di tengah sini nih. Teman-teman lihat, di sini ada rotate, saya tinggal garis ke sini, tinggal saya putar. Nah, lurusnya. Kemudian saya enter. Baru saya crop. Oke, gambarnya udah lurus. Hasil akhirnya sama, tapi pengerjaannya agak lebih panjang kalau kita memakai yang copy layer latar yang cara kedua. Nah, idealnya sih kita pakai yang cara pertama tadi, kita pakai begitu ya. Ada pertanyaan lain teman-teman sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya, mengenai Photoshop ini? Kita lihat dulu di sini. Cek. Apa gua nyanyi karaoke nih sekarang? Nah, di sini udah jelas ya. Jadi gampang, mudah sekali untuk fotografi yang edit standarnya. Kemudian, nah, saya akan bicara mengenai foto yang seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya, foto yang kita foto tapi gelap gitu. Sebentar ya. Yes, contohnya seperti foto ini ya. Foto ini kita akan buat ini tank. Oke. Teman-teman mungkin bisa lihat foto ini ya. Ini foto ini dia, kita foto itu gelap sekali ya namanya. Kita akan memperbaiki foto yang kita foto dengan sinarnya ini, asal cahayanya itu kalau kita lihat itu ya, cahayanya itu backlight ya. Jadi sumber cahaya itu belakang berasal dari depan fotografer atau di belakang objek yang kita foto. Kemudian nah, banyak foto-foto seperti ini yang kita dapatin ya. Jadi misalkan pada model ini, modelnya kita pakai flash tapi belakangnya masih gelap itu ya, nanti kita perbaikin itu bisa. Jadi pura yang di belakang itu kelihatan. Jadi misalkan kita coba lagi dengan gambar seperti ini ya, coba kita edit dulu ya gambarnya. Nah, kita edit seperti ini. Yes, ini kita akan memperbaiki gambarnya itu. Mudah sekali memperbaikinya, yaitu dengan cara image adjustment ya. Adjustment itu ada namanya shadow dan highlightnya. Yes, shadow dan highlight ini kita bermainkan, ada menunya di sini. Yang atas adalah menu shadow, yang bawah adalah menu highlight. Highlight itu adalah bagian-bagian yang terang dari sebuah gambar atau sebuah foto di dalam satu gambar ya. Jadi ini kita akan menaikkan bagian-bagian yang terang kalau highlight ya. Kemudian dengan shadow dan highlightnya kita bermain dengan shadow. Artinya apa shadow ini? Dia akan bermain di daerah-daerah shadow atau daerah-daerah bayangan yang tidak terkena oleh sinar. Jadi kita memperbaiki fotonya kan seperti ini. Yes ya, dilihat aja teman-teman maunya seperti apa gitu. Tiba-tiba kalau mendapatkan foto seperti ini, kemudian oke. Nah, ini foto yang sudah kita koreksi, yang kita sudah benarkan di dalam Photoshop. Sangat gampang dan sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi ini sangat gampang. Jadi ini kita lihat before-nya ya, ini adalah after-nya gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu di rumah atau di manapun dengan menggunakan teknik shadow dan highlight gitu ya teman-teman. Itu yang kita buat untuk mengatasi bagaimana caranya memperbaiki sebuah foto, sebuah gambar dengan metode shadow dan highlight. Nah, kemudian dengan metode yang kedua ya, Yang kedua kita coba ambil gambar yang kedua, yaitu gambar model ini ya. Yes, di belakangnya itu puranya itu ya, ini di Bali ya kalau nggak salah, bule di Bali. Kemudian kita akan terangin nih bagian yang gelap sini dengan tadi tuh. Kita buka lagi fotonya ya, kita ke Photoshop lagi nih ya, gitu ya. Kemudian kita gunakan lagi namanya, yes, kita gunakan lagi shadow highlightnya, image shadow highlight ya, shadow highlight ya, kita maksimalkan gambarnya lagi. Nah ini dia, nah kita belakangnya terang ya, tapi orangnya ikut terang jadi rusak gambarnya ya. Nah nanti ada, kita kasih cara lain nanti, cara mengatasinya ya. Ini memperbaikinya terang, kurangnya terang, kita oke ya. Ini gambarnya, yang penting belakangnya itu terang dulu ya. Ini before, ini after. Nah cara mengatasinya adalah kita menggunakan nanti history brush. Jadi history brush itu ada di sini ya, ada history brush tools, ada yang art, kita pakai yang atas nih. Nah kemudian di lembar history kita klik di sini nih. Klik ya, terus kita pindahin kursornya ke open, jadi gambarnya seperti ini, seperti awal. Kemudian dengan memakai history brush kita besarkan pakai tanda ini ya, ini akan terang. Kita seleksi, jadi yang terang adalah bagian yang kita seleksi aja. Ini namanya shadow high, apa namanya, history brush ya, gunanya, fungsinya. Jadi ada perbedaan, jadi belakangnya itu lebih jelas dan lebih terang ya. Ini untuk penggunaan shadow dan highlight. Nah buat teman-teman bisa ngikutin nggak sampai saat ini, atau bagaimana, ngikutin pembelajarannya, atau ada pertanyaan nggak? Masih lanjut, masih lanjut, masih lanjut ya. Cukup ada pertanyaan nggak nih teman-teman di scroll ini, atau di topik lain juga boleh, atau mau saya lanjutkan belajarannya jadi ya begitulah cara-cara kita untuk memperbaiki apa nilai-nilai grafis dari sebuah foto yang fotonya itu rusak gitu, yang tidak baik, yang tidak bagus pada saat kita kamera. Yang tadi pertama kita memperbaiki shadow highlightnya, kemudian kita memperbaiki gambar yang miringnya, itu ada dua. Itu sangat simpel sekali, hal-hal basic editing yang perlu kita pahami ya. Jadi di dalam Photoshop itu seperti itu. Yes, lanjut ya Mas Iwan ya, kita lanjut ya. Nah ini ada, saya belajar namanya seleksi color ya. Seleksi color ini kita gunakan untuk menyeleksi warna, menyeleksi tone, baik itu nanti kita seleksi pada saat untuk seleksi warna kulit atau baju atau semuanya gitu, atau daun. Kita akan belajar dengan gampang untuk menggantikan ya, menggantikan apa warnanya tersebut ya. Kita akan buka Photoshopnya ini, kita akan buka foto yang mana nih. Saya punya foto ini, saya punya foto ini ya, saya punya foto ini. Nanti kita akan coba buat untuk mengganti warna dari mobil tersebut dengan baik, dengan cepat ya, tanpa berpikir. Jadi kita hanya menggunakan tools yang ada di sini ya teman-teman. Oke. Kita buka fotonya itu ya, terus nah di sini kita bermain dengan warna ya, warna-warna yang kita keluarkan, dan kita lihat mobil di sini adalah warnanya kuning ya. Nah, kita dengan mudah, caranya gampang, caranya mudah sekali. Nah, kita bermain di sini nih, apa namanya, hue saturasi ya, saturasi di sini. Oke, kemudian di sini ada kelihatan warna ya, warnanya banyak, ada master ya, jadi red, yellow, green, cyan, blue, dan magenta. Nah, kemudian kita akan pilih warna ya, pilih warna itu satu warna. Misalkan saya pilih warna kuning mobil tersebut, ini mobil ini saya akan pilih. Nah, kemudian saya klik dulu tombol jari di sini, lihat teman-teman, lihat tombol jari ya. Oke, kemudian klik di sini. Ini kan kita tahu nih warnanya kuning ya, kalau dari mata ini, kalau dari mata kita ini warnanya kuning, tapi sebenarnya itu belum pasti kuning kalau di Photoshop. Nah, caranya nanti kita akan koreksi di sini. Nah, di master ini kita akan pilih warna yang selain kuning, misalkan merah atau green atau cyan deh. Kita klik cyan, lalu akan muncul tanda test drop di sini ya. Nah, ini tanda ini, kemudian kita klik pada mobil. Oh, ternyata warnanya yellow di sini defaultnya. Kemudian ini akan kita ganti-ganti ya, bisa kita ganti-ganti warna mobilnya. Nah, gitu. Jadi gampang. Nah, ini karena ini bentrok hampir mirip warnanya dengan daun di bawah ini, maka dia akan kena ya, kita ganti-ganti warna mobilnya. Jadi nah gini ya. Nah, kalau teman-teman bisa seperti itu, ganti warna mobilnya jadi pink gitu ya. Nah, kemudian di sini ada masking ya, jadi warna biar nggak kena itu, jadi di masking ini dia membentuk warna putih. Kemudian kita ambil brush ya, brush tools di sini, kita kasih di sini warna hitam, kita balik, kita kasih hitam dia. Kalau putih lawannya hitam, kita brush di sini. Yes, contoh ini, kasih contoh dulu bagian-bagian yang terkena oleh warna hijau tadi ya, kelihatan karena sama. Nah, begitulah kira-kira cara merubah foto sebuah mobil ya. Jadi mobilnya berwarna apa nih, warna pink gitu, jadi tanpa mengurangi esensi yang ada gitu. Kemudian itu masih satu mobil, kita coba mobil yang lain deh. Caranya sama, caranya sama dengan mobil ini. Oke, atau ini deh, atau model nih, model itu, model ini mobil ya. Sekarang kita coba dengan model. Ini modelnya. Nah, sekarang modelnya kita ganti warna warna bajunya gitu. Nah, ini foto saya tahun berapa nih? Tahun 2000 apa? 10 tahun lalu, foto tahun 2010 ini foto kayaknya. 2010 ya. Ini saturasi ya, kayak tadi kita main di saturasi. Kemudian kita lihat di sini tadi, master tadi, kita ulang ya. Master, kita lihat ini merah, red. Jadi jangan kita klik ini red gitu. Kita klik sini dulu tanda jempol nih. Oke, kemudian kita pilih yang warna selain merah, yaitu namanya yellow misalkan. Lalu kita klik pada baju di sini. Klik. Nah, kemudian kita ganti tuh baju modelnya. Nah, gitu ya. Jadi modelnya ganti baju nih, tanpa mengurangi tanpa mengganggu daun-daun tersebut ya. Jadi kita bisa rubah. Nah, kemudian Om Roy wajahnya kok ikut jadi kuning nih, jadi hijau atau jadi memerah gitu, atau jadi pink ya. Gampang. Tadi kan kita punya namanya teknik masking ya. Jadi di sini ada putih. Makanya kita selalu membuat layar baru untuk mengerjakan di sini nih. Kenapa? Karena kalau ada koreksi kita bisa bagusin nih. Nah, before after. Nah, kalau kita kerjain dari sini, dari image, terus saturasi di sini. Nah, sama caranya, sama, kita pilih yang warna selain merah, kita pindahin ya. Nah, kalau kita pengen bagusin, dia fotonya sudah rusak nih, lihat ya. Dia nge-flat pada gambar. Nah, kita bagusin dia susah, jadi nggak ada yang bisa kita bagusin di sini. Nah, sebaiknya kita pakai tools yang mana, Om Roy? Pakai tools yang ada di sini nih. Kalau mau semua gitu. Level, saturasi, black and white, jadi dia tidak rusak gitu loh. Ya, jadi ada di sini dia membentuk layar baru. Nah, di sini kita ada masking putih di sini ya, karena skin tone-nya itu berubah menjadi warna merah gitu, apa ungu ya, ikut ya. Jadi kita ke brush ya, kita brush di sini. Warnanya hitam, kita kasih hitam di sini, kemudian kita brush di sini modelnya tetap ya. Nah gitu ya kira-kira ya, jangan sampai keluar dari situ. Oke, kalau udah ini kan contoh ya, jadi biar cepat saya bisa pelan-pelan dibikin rapi gitu, begitu kira-kira ya. Nah jadi gampang sekali gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak sih sebelum kita lanjut lagi materinya atau yang lainnya gitu? Cukup menyimak ya sampai di sini ya, kita bisa ganti-ganti baju, ganti-ganti warna ya, begitu ya. Oke, jadi kita bisa ubah semua di situ, kita bisa ganti ya. Ada pertanyaan dari teman-teman, saya berinteraksi dulu ya teman-teman ya. Wah, ada teman kita namanya Hamdan, selamat datang Bang Hamdan, apa kabar, sehat-sehat ya, kapan syutingin gua lagi? Ada Panner Channel, sudah ada suara belum Kak Panner Channel gitu ya. Itulah untuk mengenai color koreksi, kita udah belajar merubah warna, terus kita mau belajar ini apa namanya, ngerubah tone color atau color balance ya. Jadi color balance ini juga penting juga adanya di Photoshop. Untuk apa sih itu color balance? Color balance itu untuk mengubah karakter suatu cahaya, mengubah tonal atau mengubah suatu mood pada foto. Nanti contohnya kita akan buat contoh di foto ini ya. Kita bermain dengan color balance sekarang, color balance ya. Kita lihat di sini. Oke. Kita buka fotonya, foto yang mana Kak? Kita bikin nuansa ya. Oke, di sini ada foto ya. Foto ini diambil kapan sih, lupa gua ya. Foto ini diambil tahun 2011 ya. 8 tahun lalu saya moto di gedung tua ini di Akar ya. Jadi ini 8 tahun lalu fotonya, masih jelek banget, masih belajar soalnya ya. Nah di sini akan kita bikin pengaturan color balance ya. Color balance untuk merubah tone-nya, merubah color-nya, dan mengubah nuansa moodnya dari sebuah foto itu. Nah mungkin kita akan coba fotonya ya. Ini fotonya, foto zaman dulu ini pakai 2 lampu ya. Kita buka fotonya ini ya, nanti kita bermain apa di sini, kita bermain color balance. Jadi ini fotonya kita zoom ya, kita gedein. Ini foto prewedding ya, 2010 ya, 2000 berapa lupa ya. Ini fotonya tahun 2011 ya, 9 tahun lalu, 10 tahun lalu motretnya udah begini saudara-saudara. Motretnya kurang bagus, jadi ini kita bagusin dulu. Ini fotonya belum saya edit ya, jadi benar-benar ini pakai 2 lampu, 1 sobok dan 1 flash di belakangnya, di depan, atas itu, tapi pakai gel ya. Nah di sini, nah oke, teman-teman bisa lihat nanti kita mulai dengan color balance nya ya. Image ya, image di sini color balance. Nah di sini ada namanya midtones, shadow, dan highlight ya. Highlight itu adalah bagian-bagian yang terang. Nah, saya bermain untuk merubah color balance-nya, mengubah tones-nya itu saya bermain di highlight saja gitu loh. Semua foto saya bermain di highlight. Kenapa? Karena itu adalah bagian-bagian yang terkena cahaya. Itu yang saya rubah fotonya ya. Jadi saya ngerubah tone-nya itu mengenai color balance, tapi di highlightnya ya. Tapi ini saya goyang-goyang, nanti teman-teman lihat nih cara saya menggeser-geser kursor apa grafis mana yang saya geser di highlight. Oke, okay? Ya, oke. Okay. Nah, di sini ada namanya color balance tadi ya. Tapi sebelum gua cek dulu, sebelum gua bermain tonal kontras dan apa color balance, gua perhatikan dulu grafik fotonya. Ya, udah pas belum? Ada yang kurang apa enggak gitu? Oke, sudah pas ya. Jadi kita mainkan aja langsung color balance ya. Kita klik tadi di sini, kemudian saya mandi highlightnya ya. Saya lihat ini merah, saya geser dulu kemerahan gitu ya. Yes, gesernya dikit-dikit aja, jangan sampai merah banget gitu. Oke, kemudian lihat-lihat aja teman-teman, jangan sampai kehijauan, jangan sampai kebiruan. Nah, teman-teman bisa lihat kan moodnya udah berubah ya. Kita geser-geser sedikit, moodnya udah berubah gitu. Jadi teman-teman kalau mau gesernya pelan-pelan aja ya, segini ya. Inilah yang color balance yang saya mau gitu teman-teman. Jadinya ada nggak sih ukurannya dari color balance untuk tones ini? Nggak ada, ini hanya sebagai feel aja, perasaan dari teman-teman fotografer aja. Jadi feelnya di situ, makanya kita harus latihan terus ya, mengasah feel kita. Kita bisa ngedit foto, tapi kita editnya kalau bisa itu ngeditnya senatural mungkin. Jadi jangan sampai kelihatan kalau kita itu ngedit atau terlalu over saturasi, terlalu ini dengan color balance-nya untuk merubah mood atau nuansa gitu ya. Nah, cukup sampai di sini ya. Cukup kalau memang cukup. Tapi kalau memang teman-teman nanti sudah expand, sudah ahli, dari sini sebenarnya saya bisa mengembangkan lagi foto ini menjadi banyak kriteria, banyak fungsi, dan banyak editan di sini. Jadi kita cuma belajar pelan-pelan aja ini dengan color balance-nya, jadi merubah bangsa. Terus kemudian apalagi yang merubah mood? Kita main dengan selective color-nya gitu ya. Yes, selective color. Nah, kita bermain di area merah, yellow, dan black ya. Nanti kita akan coba otak-atik ya. Di area red ini saya akan geser-geser sedikit ya, geser segini. Yes, jadi kita maunya kemerahan apa kehijauan, jadi kita geser aja di sini semua yang ada nih ya. Oke, terus kemudian kita main dengan yellownya gitu. Jadi teman-teman bisa gerak-gerakin aja semana teman-teman lihat ya. Kalau saya gerakinnya seperti ini. Yes, begini juga asik nih, klasik ya fotonya. Atau mau begini, atau mau begini. Jadi teman-teman geser aja dikit-dikit, nanti lama-lama tahu oh fotonya itu begini gitu ya. Oke, nah ini juga bagus, ini juga oke nih gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini sudah ngerubah dari mood dari fotonya tersebut gitu. Jadi cuma dengan kita atur color balance dengan selective color, kita sudah bisa membuat mood tadi yang pertama seperti ini, yang kedua dan afternya seperti ini. Itu kita bisa buat gambarnya dengan baik. Jadi teman-teman bisa nanti mungkin kalau nggak buka laptop atau nggak buka PC, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat lagi tayangan ulangannya di channel 101 kelas. Jadi terus aja latihan terus. Nah, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang ikut dari kelas ini di streaming ini, supaya kita bisa interaksi ya dari jauh. Salam jauh nih. Jadi kita bisa lihat apa yang teman-teman pengen tahu, kayak apa lagi sih teman-teman kesulitannya sebenarnya ada di mana gitu. Kalau hari ini memang saya belajar tentang basic banget, atau mungkin teman-teman sudah pada paham mengenai basic dan sudah mengetahuinya, terus kemudian saya cuman mengulang aja yang gampang-gampang, yang simpel-simpel. Mungkin teman-teman mungkin sudah tahu banget itu. Atau ada pertanyaan di teman-teman sini selain sini? Yes, mantap. Yang lain? Yes, pemutaran benar-benar. Yes, gimana? Iwan Setiawan masih ada di sini kah? Atau channel partner komen nanya sesuatu? Sebelum kita lanjut lagi ke yang lain-lainnya gitu ya, gitu. Jadi Photoshop ini sangat mudah sekali dipelajari tanpa kita menghafal ya, tanpa kita menghafal dari alat-alatnya, tools-toolsnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja semua fungsinya. Pertama tadi untuk meluruskan gambar kita pakai rotate, terus kemudian kita apa namanya memakai color balance untuk apa, untuk ngubah mood, ngubah nuansa. Yang ketiga kita pakai selective color, itu untuk ngubah mood tadi ya teman-teman. Jadi semuanya bisa terkontrol, jadi mudah diingat, jadi gampang. Oke, ini dari Mas Iwan Setiawan nih. Bapak katanya jelasin menghilangkan objek yang tidak diinginkan. Om, objeknya itu apa? Model. Modelnya nggak diinginkan. Ya, itu mungkin menghilangkan bocor-bocor kali ya, atau apa namanya, menghilangkan yang tidak perlu. Oke, dari Mas Iwan. Kita coba ya koreksi, kita coba tinjau ulang. Tinjau untuk pertanyaan Mas Iwan ini ya. Jadi menghilangkan objek yang tidak diinginkan ya. Oke, kita akan coba dengan foto mana ya, dengan foto ya, kita akan coba dengan foto yang mana ini, kita cari. Apa ya contohnya itu? Oke, di sini fotonya bersih semua, clear. Kita coba deh menghilangkan. Ini clear, gak ada yang mau dilangin. Oke, karena tadi tekniknya. Oh, oke, Photoshopnya bagus pakai apa Om? Liana, Photoshopnya bagus itu pakai Photoshop aja, versi berapa aja terserah, yang penting komputer kalian cukup. Kalau saya memakai versi Photoshop tahun 2020, mungkin nanti pakai 2021 kali biar update. Oke, kita cari foto dulu nih yang ada itunya, apa namanya, yang ada yang mau dibersihkan itu. Apa kemarin bersihin? Oke, kita bersihin ini kali ya, yang paling mudah itu, yang paling susah itu bersihin wajah ya, bersihin kulit kali ya, atau bersihin yang lain. Bentar, bahkan coba. Makanya sini ada di harddisk semua beda foto. Oke. Cing 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 cing. Nah, ini ada di foto semua. Ada yang bersih kah? Ting ting ting. Ya, sambil kita nyari-nyari nih bagian-bagian yang mau dihilangkan itu, tidak ada gambarnya. Oke, kita bagian yang sini aja deh, bahan formula. Nah, di sini kita coba yang di sini deh. Ya, di foto mobil ini ya, foto mobil. Di sini ada apa, sampah-sampah ya. Ini sampah, ini sampah, sampahnya banyak ya, kita hilangkan dulu. Oke, nah kita akan zoom lagi fotonya ya, zoom di sini. Nah, ini ada rumputnya, ada kotoran di sini. Kita gampang sekali menghilangkannya. Pertama kita memakai patch tool ya, ada di sebelah kiri namanya patch tool ini ya. Kemudian kita geser, bulatin di sini aja, bulatin aja, bulatin. Nah, kemudian kita geser ke arah rumput yang sama, plung, hilang ya. Kemudian kita coba lagi yang ini nih, kita lingkarin lagi, klik. Nah, di sini kita geser sini, plong, hilang. Jadi mudah sekali kan. Jadi ini juga kita lingkarin, tapi kita pindahin ke area yang sama ya, jangan ke area kuning. Misalkan sini kita kasih kuning, jadi dia nggak bagus gitu ya. Jadi pindahin ke area yang sama ya, yang mirip-miripnya kayak gini. Nah, jadi bagus dia, jadi bisa hilang, gambarnya bersih. Jadi kalau kita gedein, kita kecilin lagi, sampah-sampahnya udah nggak ada gitu. Sampah-sampahnya udah nggak ada di sini nih. Nah, kita hilangin lagi. Nah, cing, hilang ya. Itu kita menggunakan stamp tool, patch tool. Kemudian kita menggunakan dengan ini yang kedua, kita gunakan dengan stamp. Nah, di sini stamp, kita pencet ALT ya, sampai tekan ALT, kemudian ada tanda kecil itu, klik di daerah mana yang akan kita samain. Misalkan di sini nih, dekat di sini, terus kemudian kita klik sini, cik 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 cik. Nah, itu hilang, hilang bersih tanpa ada bekas ya. Jadi itu cara kita memperbaikin bagian-bagian yang tidak perlu dalam sebuah foto. Jadi itu juga bagus ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Dari Mas Iwan sudah kejawab ya, Mas Iwan. Ada yang lagi yang ingin disampaikan? Oke, cek absen dulu. Ini kemarin gue foto sama teman gue nih sini. Ini kita bahas nanti di teknik selanjutnya ya, untuk tingkat expand nanti. Jadi ini lebih susah lagi untuk cara mengisolasinya, bagaimana modelnya itu nanti enggak kena sinar lain. Jadi kita bisa isolasi warna skin tone-nya dengan baik gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak buat teman-teman semua lagi di sini sebelum saya lanjut lagi di apa namanya pelajaran lain? Masih menyimak aja apa gimana nih? Ceh, gampang kan, Photoshop itu mudah sekali. Nah, kita belajar apa sekarang? Black and white ya. Nah, cara menggunakan atau membuat cara membuat foto black and white. Oke, kita akan coba buatkan foto black and white ini. Mudah sekali ya. Jadi udah kita belajar banyak tadi, kita belajar namanya black and white. Nah, ini foto aslinya ya, ini foto aslinya teman-teman ya, ini foto aslinya. Kemudian ini foto setelah kita BW Nah, ini foto yang udah kita black and white ya. Jadi ini black and white, ini aslinya gitu. Nanti kita akan belajar nanti cara-cara menggelapkan, mengkoreksi foto ini supaya enak dilihat ya. Jadi ini gambarannya kalau fotonya itu sudah kita edit black and white seperti ini nanti. Nanti kita akan buat ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara membuat foto ini semakin dimensi dan semakin hidup. Oke guys, teman-teman, kita akan lihat kan, kita buka fotonya ya. Fotonya di sini, yes. Nah, di sini kita fotonya adalah seorang gadis manis yang duduk di pelaminan, yang duduk di meja kerja. Jadi temanya itu jadul ya, jadi jadul banget. Jadi kemudian kita bisa buatkan ya, buatkan foto BW nya. Jadi sebelum kita buat foto BW nya ya teman-teman, kita buat foto BW nya. Sebelum kita buat foto BW nya, oke, kita lihat dulu gambar ini secara grafis ya. Kita lihat dulu gambarnya secara grafis. Oke, gua kecilin lagi foto gua. Oke, lihat ya, di foto ini gua pakai satu lampu ya, satu lampu, tapi tanpa memakai softbox. Lebih cahayanya keras banget ya, jadi powernya kecil. Oke, saya bukan lebar. Kemudian kita lihat di foto ini ya, foto ini terang dan ini ada fokusnya ada di model sini ya. Oke, nah terus yang kedua, mata gua tuh tertuju kepada jendela sini, pintu belakang. Mata gua tertuju pintu belakang. Jadi ada dua titik yang gua lihat nih. Yang pertama fokus gua di model ini. Oke, di model sini. Yang kedua ada di pintu sini nih. Jadi ada dua titik fokus yang saya lihat. Nah, nanti caranya biar kita fokus di model ya, kita buatkan nanti isolasinya. Jadi pertama-tama kita bermain di mana aja boleh ya. Kita bermain di ini apa namanya, color koreksi ya. Misalkan kita bisa membuat BW langsung di sini, black and white langsung. Yes, langsung black and white itu bisa ya, fotonya black and white. Oke, dia langsung fotonya BW. Kemudian kita buat layer baru di sini ya, teman-teman. Di sini klik bawah sini, ini BW-nya ya. Oke. Kemudian kita buat layer baru di sini. Nah, kita bikin berasnya warna hitam sih, kita ganti hitam. Nih. Kita ganti hitam, kita gedein ya. Kita nggak mau dia terlalu gede nih, kita giniin aja karena itu saya nggak suka dia terlalu terang. Yes, jadi mengganggu poi kita kan. Kita bikin layarnya hitam, nggak apa-apa seperti ini. Nah, kita naikin lagi opacity-nya jadi 70 atau 80 terus ya, seperti ini ya kodenya. Jadi fokus kita udah di model tersebut nih sekarang. Jadi mata kita nggak terlalu perhatikan yang belakang lagi. Oke, kita udah main di situ ya. Terlihat beda sekali ya, perbedaannya. Ya, perbedaannya beda sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di situ perbedaannya. Jadi kemudian kita bisa tadi bermain dengan black and white tadi. Nah, oke. Nah, kemudian setelah black and white kita ngapain lagi? Kita bisa bikin moodnya ya, color tone-nya. Misalkan dengan apa tadi? Dengan color balance ya. Jadi kita bisa ubah-ubah nih hitam putih kita ini. Jadi kita bikin jadi color balance ya. Kita color balance. Kemudian kita rubah highlight-nya. Ya, kita geser-geser. Teman-teman mau yang seperti apa sih? Nah, ini BW kita akan beda dari yang lain. Nah, oke, ini segini cukup ya, segini ya. Nah, ini BW yang kita buat sudah jadi. Tinggal teman-teman nanti simpan di mana? Simpan di komputer dengan dengan format JPEG ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Jadi poinnya sudah muncul pada modelnya, jadi kita nggak ada di belakang lagi. Jadi kita bikin fotonya itu jadi black and white, tapi kita rubah lagi menjadi dimensi yang paling bagus gitu ya. Kita nyapa teman-teman dulu. Ada pertanyaan teman-teman dari yang sudah kita bahas tadi, ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ke redaksi. Mungkin banyak atau udah ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, koreksi-koreksi warna dan semuanya. Tadi sudah kita belajar banyak nih tentang fotografi. Terus ada lagi selanjutnya pertanyaan yang baru datang, yang baru hadir di pembelajaran ini, sebelum kita lanjut lagi ke tema lain selanjutnya ya. Mudah sekalian, kita tadi sudah belajar color koreksi, color tone, dan juga black and white sampai terakhir, sampai menghilangkan benda-benda yang tidak perlu di dalam Photoshop ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi foto ini tadi yang kita sudah buat tadi ya. Jadi black and white nya itu kita buat jadi dramatis, sistematis. Nah untuk menambah foto kita menjadi lebih oke tadi, ini kan sudah oke ya, sudah finish ya. Ya bisa kita tambahkan gini ya. Kita bikin layar baru ya, kita kasih warna putih di sini ya, kita kasih warna putih, kita bikin brush di sini. Jadi kayak cahaya gitu. Nah tuh cahayanya ya warna putih, tapi ini kita kurangin powernya di sini, opacity-nya ya tipis aja nah, 10 atau 13 gitu. Tapi di sini bikin screen layarnya ya. Jadi kita punya foto yang kayak ini, gak usah terlalu banyak tapi tipis-tipis aja, jadi kita bikin natural gitu. Jadi jangan terlalu begini nih gitu, jadi ini kelihatan editan gitu. Jadi cahayanya dari situ datangnya. Nah, supaya lebih enak sih emang kita bikin turun aja tipis aja seperti ini. Yes, jadi tipis aja koreksinya, jadi kita bisa buat gambar yang lebih menarik dan lebih hidup gitu teman-teman, kalau kita menggunakan BW ya, black and white dari sebuah foto. Jadi ini teknik BW nya. Kemudian kita sapa teman-teman lagi yang ada di sini yang baru bergabung. Ada pertanyaan yang kita bisa sharingkan lagi. Saya juga nggak pintar-pintar amat cuman saya udah lama nggak ngedit ya. Saya biasanya motret, ngeditnya hanya untuk klien-klien tertentu aja, klien-klien yang project-project khusus gitu. Jadi kalau misalkan ngedit yang biasa-biasa mungkin ke tim kita lagi ya, tim 101. Tapi kalau ngedit yang khusus spesial buat kliennya, timnya saya yang turun itu saya. Jadi sambil ngopi dulu, ngopinya air putih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada masih lanjut, masih ngantuk apa udah segar? Apa mau bobo? Bentar lagi ya, kita masih ada waktu 30 menit lagi untuk live streaming ini. Jadi teman-teman kita belajar lagi, next kita belajar pembelajaran berikutnya ya. Segar banget, segar. Kalau teman-teman pingin mengerti, pingin dalamin Photoshop itu, jangan dihafalin cara-cara saya tadi, tapi teman-teman lebih baik perhatikan tools yang teman-teman akan lakukan, yang akan buat. Contohnya untuk color balance tadi, saya ulang lagi ya, adalah untuk merubah mood atau color tone, dan juga selective color itu fungsinya sama, jadi untuk merubah mood foto. Jadi gampang kan mengingatnya. Terus kemudian kalau untuk mentransform gambar, merotate gambar, ada memakai rules ya, lalu menggunakan rotate transform. Nah, berikutnya kita coba ke kasus berikutnya ya, ke kasus yang berikutnya. Ini kita close lagi ya, kita menggunakan overlay. Teman-teman tahu teknik overlay enggak? Teknik overlay itu adalah tumpukan layer ya. Jadi layar atasnya dengan layar bawah itu saling bertumpuk, jadi dia menjadi overlay layer 1 dan 2 gitu. Misalkan layer satunya ini, layer 2 nya ini, jadi ini overlay namanya. Nah, kita overlay ini bermain dengan apa namanya, gambar keduanya tekstur gitu. Nanti kita akan coba ya, jadi bikin gambar itu makin lebih apa namanya, lebih dramatik. Sebenarnya ini bukan untuk pemula, tapi agak menengah setelah pemula, tapi kita buka dulu sedikit supaya lebih seru ya, supaya lebih mantap. Nah, kita tutup dulu foto-foto yang sudah kita buka tadi ya teman-teman, kita tutup dulu. Kita mengolah yang mana nih? Yang ini juga bagus diolah sih. Nah, ini udah, atau kita olah yang ini nih, kita olah foto ini juga bisa nih. Nah, kita olah lagi foto ini bisa ya. Jadi kita pakai namanya tadi overlay ya, image ya. Oke, atau tadi satu lagi deh, kita balik ke BW tadi, fotonya yang ini ya, misalkan foto ini, ini background ini misalkan ini. Oke, kita masukin di Photoshop ya tadi ya. Nah, mana dia? Oh, udah kita hapus. Oke, sorry, maaf ya. Ini kita tadi mau saya masukin ke foto BW, tapi sudah terlanjur kita hapus. Coba saya buka foto BW tadi ya. Oke, nah ini fotonya, foto BW tersebut. Kemudian ini saya masukin ke dalam sini, ke dalam foto BW-nya. Yes, nah, oke, ini juga bisa nih, kita coba buka ya, kita tarik ya, kita gedein. Nah, ini namanya overlay. Jadi yang atas numpuk yang bawah ya. Kalau kita lihat di apa namanya, di layer ya, layer 1 ada background, layer 1 ini adalah background abstrak tadi yang kita buka ya, before after. Jadi ketutupan, jadi kita pakai overlay supaya perpaduan antara gambar yang di atasnya berpadu dengan gambar yang di bawah. Jadi di sini ada layer 1, ini adalah background, ini gambar yang di bawahnya, layer 1 ada layar yang paling atas ya, gitu tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini kita klik di atas, di sini ada normal gitu ya. Kemudian kita klik overlay gitu. Nah, overlay ganti-ganti ini semua mengenai layar-layar overlay ya, di layar-layar sini ya, menu-menu ini ya. Nah, kita klik overlay di sini. Oke, kita lihat hasilnya kayak apa. Hasilnya gambarnya jadi seperti ini ya, jadi membentuk buku-buku gitu ini. Tapi lihat ininya rusak di sini nih, fotonya jadi rusak ya. Tapi makanya kita overlaynya kita kurangin opacity-nya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya nggak rusak gimana caranya Om Roy? Nah, gampang, kita bikin ini lagi, layarnya normal. Oke, ini kita bikin 100 ya, kita klik di sini, warnanya dry tool ya, kita klik ini warnanya, ini warna kuning atau warna keorenan ya, apa kuning ya, kuning ya, agak ke kuning-kuning, ke coklat-coklatan gitu ya. Terus kita bikin lagi overlay di sini. Oke, overlay. Oke, di sini kan kita bikin jangan 100 deh, 80 atau 70. Wajah modelnya kan jadi kelihatan kusam ya. Nah, kita usap dengan brush ya, brush tool di sini. Nah, gitu. Oke, tapi kita kasih warna tadi, warna kuning tadi, warna yang kita sudah seleksi ya, kita hapus di sini ya. Jadi gitu, jadi foto modelnya lebih halus lagi ya, kita bikin sama baju-bajunya. Nah jadi dia nggak kena overlay dari kertas tersebut ya. Oke, nah kita preview gambarnya ya, aman ya. Jadi hasil fotonya seperti ini nanti. Nah, bagaimana dengan foto lainnya? Nah, kita ke foto lainnya ya. Yes. Ada pertanyaan sebentar dari Mas Wardi. Apa kabar Mas Wardi Sartono? Oke. Bagaimana Mas cara memberi warna berbeda dari gambar BW, misalnya bajunya berwarna sendiri? Itu perpaduan masking aja Mas, nanti kita akan coba ya, kita akan buatkan misalkan ya, ini foto yang pertama kita buat. Nah kemudian sebelum nanti ke Mas Wardi, saya lanjutkan yang ini dulu ya Mas ya. Oke, di sini ada foto juga, di sini ada foto yang tadi sudah kita edit ya. Oke, gitu ya. Terus kemudian kita bisa buka lagi di sini nih, namanya ini brush ya, apa tekstur nih, tekstur. Nah ini kita buka di sini Photoshop nih, tekstur. Kemudian kita bisa rotate karena gambarnya kan dia 90 ya. Kita masukkan ke sini nih, yes, ke gambar ini. Oke. Kita tarik ya, kita buka. Nah, yes, karena di sini ada garis warnanya panjang ya, panjang banget garisnya. Kemudian kita tutup gini nih. Nah, kita ke patch tool. Cus. Nah, oke. Teman-teman masih stay tune ya. Oke. Kemudian kita bikin overlay di sini. Overlay. Nah, terjadi mood yang berbeda lagi ya teman-teman. Nah di sini kan wajah modelnya itu kan jadi rusak ya, berwarna nggak bagus ya, jadi ikut teksturnya gitu ya. Ini kan tadi ini bagus gambarnya, kemudian ini menjadi tidak bagus karena mengikuti tekstur dari foto tersebut nih. Jadi caranya tadi gampang, kita bikin normal dulu ya, kita bikin normal dulu di sini. Oke. Kemudian kita klik di sini, namanya eyedrop tool ya. Jadi kita klik di sini, kita klik warna di sini, warnanya apa? Warna keijo-ijoan. Nah, di sini warna hijau. Kemudian kita klik lagi di sini layarnya, namanya overlay tadi. Oke. Kemudian kita tekan B atau tombol brush di sini. Terus ya, opacity-nya bisa 100 di sini, bisa 90. Terserah teman-teman, aku sih 80 aja, 85. Saya klik di sini, saya usap-usap. Jadi modelnya tidak ikut terkena bercak-bercak dari background tersebut ya, aman. Yang penting ini dulu diiniin dulu. Nanti kita belajar mengisolasi color tone. Nah, atau nanti kita coba lihat bajunya seperti ini ya. Oke. Kita hapus semua dengan warna kuning, jadi dia nggak kena. Kemudian ingat opacity jangan terlalu 100, kita kurangin dulu opacity dari sini 0 ya, 0 100. Kita pakai aja, kira-kira pakainya di mana sih gitu. Nah, segini bisa gitu. Pakai 51 misalkan, dicek oh aman, masih aman. Skin tone juga masih aman di sini ya, 51 atau kurangnya jadi di 40 pakainya. Oke. Di 42 ya. Saya pakai di 42 di sini. Nah, dari sini kita udah punya foto yang berbeda lagi ya. Ya, kita buka ini before after. Nah, dari sini kita bisa olah lagi sebenarnya teman-teman. Kita bikin lagi color balance lagi, kita bikin highlightnya ya. Kita putar-putar lagi gitu. Jadi, kita menemukan mood yang berbeda lagi. Ya, karena dia ada layar yang kita pegang, yang kita buat di atasnya, kemudian kita buat lagi, tambah lagi. Nah, selektif colornya nggak apa-apa 2 kali 3 kali, tapi kita bisa membuat mode yang berbeda, efek yang berbeda ya. Itu gitu aja ngeditnya. Kisarannya ini nggak harus sama dengan saya ya, tapi apa namanya, feel dari teman-teman, jadi bisa teman-teman feelnya seperti apa, gambarnya seperti apa, jadi teman-teman tuh punya rasa, punya feel ya, jadi mudah dibuatkan. Jadi teman-teman nggak ada aturan baku harus ngikutin saya, nggak, langkah-langkahnya pun nggak harus berurutan juga bisa, yang penting teman-teman ngerti dan paham untuk tekniknya sendiri dan apa yang diperlukan untuk sebuah itu. Jadi akan lebih baik teman-teman latihan sebenarnya, coba terus. Jadi kita lihat gambar di sini lagi. Nah, kita bisa gambar foto yang sederhana tadi yang seperti ini ya. Jadi kita bisa buka before afternya ya. Ya oke, ini kita cek semua. Ini foto after, ini foto before. Jadi ada perbedaannya. Jadi ada perbedaan yang signifikan dan moodnya juga berubah gitu dari foto yang kita edit ini gitu ya teman-teman. Jadi fungsi toolsnya itu teman-teman harus ingat terus. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mas Wardi Sartono tadi, bagaimana cara memberikan warna yang berbeda di gambar BNW misalkan, tentunya berwarna sendiri. Tadi kita pakai isolasi ya, misalkan contoh saya akan praktekkan dulu nih sebelum saya ke materi berikutnya. Nah ini misalkan nih, oke ini ada foto kemarin ya, foto Imlek ya. Nah di sini kita ganti dulu color profilenya pakai 101, enggak terlalu merah. Nah ini caranya, ini mudah sekali, mau gampang ya. Kita bayangkan ini, kita bikin aja di sini black and white tes. Nah yang mau berwarna siapa nih, lilinya apa modelnya? Kita bikin lilinya ya, yang mau berwarna ya. Tinggal buka di sini nih, ini ada gambar putih nih, klik di sini, klik di warna putih ini di layer masking ya. Nah ambil brush di sini, pindahin ke warna hitam atau pencet X ya, kemudian tekan brush ya. Kalau udah di masking aja mas, kita mau lilinya warna merah semua gitu. Nah ini mudah sekali, gampang. Nah ini merah sini. Nah contoh ya, ini ya contohnya mas. Jadi gampang banget, kita hanya bikin masking aja di situ. Jadi yang lainnya berwarna, modelnya enggak, kita balik-balik aja. Ini namanya isolasi yang sederhana gitu. Nah pelan-pelan tipis ya, beginilah kira-kira ya. Jadi mudah sekali, jadi gampang, enggak ada 1 menit ya. Jadi kita bisa hapus warna semua gitu gitu ya kira-kira ya. Nah ini before after, before after, before after, jadi gampang gitu ya. Jadi tinggal latihannya di rumah. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjut lagi. Gue mau bikin foto merger, jadi dari 5 foto atau 4 foto jadi satu gitu. Jadi foto yang satu menjadi satu kesatuan, namanya menjahit foto atau merger foto gitu ya. Oke, kita akan nanti coba berikutnya. Saya akan coba sapa teman-teman yang hadir dulu nih. Siapa nih? Welcome bro, selamat datang. Ada lagi yang pertanyaan Mas Wardi, udah pertanyaannya sudah saya jawab ya. Jadi Mas Wardi bisa coba dengan cara tadi yang saya buat tadi. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan praktik di rumah ya. Jadi itu yang kita lakukan di situ. Jadi ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum waktu kita tinggal 15 menit lagi ya untuk pembelajaran kelas ini. Jadi sebelum ada pertanyaan, saya akan coba satu pelajaran lagi mengenai teknik merger foto atau menjahit foto ya gitu. Jadi foto beberapa frame kita bisa jahit jadi satu gitu. Oke, kita akan coba, kita tutup ini pelajaran yang sudah kita buat ya. Oke, nah ini aja, ini kita ada namanya merger foto. Oke, saya akan merger 1, 2, 3 foto ini menjadi satu, menjadi ini. Oke, fotonya seperti ini. Oke, ya fotonya seperti ini ya. Jadi ini penggabungan dari 3 foto pada saat moto landscape ya. Ini foto pertama, foto kedua, foto ketiga, dan dijahit jadi satu seperti ini. Oke, kita akan coba lakukan ya. Gampang sekali, dengan menutup mata doang bisa dia. Oke guys, kita buka Photoshopnya lagi. Oke, kita tutup gambar-gambar ini semua. Tadi semua foto-foto yang kita edit itu tadi kita save ya, kita save, bikin namanya save as gitu. Filenya adalah JPEG. Filenya JPEG. Nah, oke, terus itu save semua ya. Oke, kita buka file lain, kita menjahit foto sekarang ya, menjahit sebuah foto tanpa mesin jahit. Oke, ini akan kita coba fotonya ya. Oke, kita buka foto ini ya. Di sini ada open file ya, jadi ada otomatis di sini. Ini namanya foto merger. Kita coba buka filenya, merger foto. Ya teman-teman, kita merger foto dulu di sini, kemudian kita buka. Kok belum kebuka sih? Udah nggak tahan nih. Oke, kita pilih dulu perspektif atau auto. Saya pilih perspektif ya, biar dia gambarnya lebih perspektif. Kemudian saya pilih gambar yang mau dibikin jadi satu ya. Merger foto ini 1, 2, 3. Ini 3 foto ini saya buka ya, saya bikin jadi satu. Kita bikin browse ya, kita cari foto yang kita buka. Nah, teknik moto merger itu gampang sekali. Kita motonya 3 kali atau 4 kali atau 10 kali ya, tapi kita berada di satu titik. Jadi contohnya seperti ini, saya moto di sini cekrek, moto di sini cekrek, kedua 4, 5. Jadi saya satu titik aja. Jadi kamera itu tidak berubah-ubah titiknya, jadi gampang untuk menyatukan gambarnya ya. Oke, kita akan coba perhatikan tadi ke menu lagi yang di sini. Kita udah buka foto yang sudah kita buka tadi ya teman-teman, kemudian udah masuk semua. Kita pilih auto boleh, kita pilih perspektif boleh, atau udah selesai kita tinggal klik OK. Biarkan Photoshop yang bekerja ya untuk menjahit gambar ini ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya, Photoshop yang akan bekerja dengan baik nanti. Kita tunggu. Jadi saya sambil ngobrol, sambil berbincang-bincang, fotonya udah jadi dijahit. Nah, ini namanya jahit foto gitu. Oke, fotonya sudah dijahit nih, fotonya sudah dijahit. Nah, tinggal kita crop aja, mana yang mau di crop. Nah gitu, nah seperti ini jadi deh gambarnya gitu ya. Gambarnya jadi landscape. Memang kita moto landscape ya, ini seperti ini jadinya. Nanti teman-teman tinggal lakukan save. Teman-teman lakukan save as ya. Oke. Lakukan save. Jadi ini foto yang sudah di merger tadi sudah berhasil teman-teman lakukan. Tinggal klik save as so in computer, bikin namanya JPEG gitu ya, foto jahit gitu. Jadi menjahit foto itu gampang sekali, tapi kalau teman-teman nyuruh saya menjahit baju saya nggak tahu, tapi kalau menjahit foto saya tahu. Saya gampang, 1 detik 1 kali klik juga jadi. Jadi ini sudah jadi Photoshopnya. Kemudian kita lihat nih, kita lihat foto jahit. Ini tadi foto yang sudah kita jahit ya. Ini foto yang sudah kita jahit tadi, yang sudah kita merger di Photoshop. Jadi sangat mudah sekali, sangat gampang ya. Fotonya ini bisa teman-teman kerjakan. Jadi tanpa menyita waktu, sambil ngobrol sambil minum kopi kita bisa jahit. Kemudian bagaimana dengan foto gedung Pak Mas Roy? Oke, kita coba merger foto berikutnya ya. Foto file otomatis merger, foto merge ya. Kemudian kita lihat foto gedung, kita bikin auto aja, terserah teman-teman pilihnya. Saya bikin misalkan auto nggak apa-apa. Kita pilih filenya, di sini ada foto gedung ya. Ya ini foto gedung yang saya pilih. Kemudian saya pencet OK tadi, sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi, sambil baca koran. Nah ini foto yang kedua ini jadi gitu. Coba kita lihat. Untuk foto gedungnya jadi seperti ini ya, cuman dia kurang rapi. Tadi foto aslinya bagaimana Mas Roy? Foto aslinya begini, foto aslinya ada begini. Ini satu, ini kedua gitu ya. Ini foto aslinya atas dan bawah. Nah ketika digabung menjadi seperti ini Photoshop, jadi fotonya utuh gitu. Teman-teman bisa lakukan itu di rumah ya. Jadi nanti udah digabung teman-teman ngapain ya, fotonya di crop aja ya, di crop aja segini semana batasnya gitu yang teman-teman inginkan gitu ya. Crop, kemudian image crop. Nah udah jadi. Nah dia terbentuk fotonya otomatis dan memiliki layarnya 2 ya, layar masking. Itu dulu Photoshop dulu kita lakukan secara manual dan capek banget. Nah sekarang Photoshop CS3 atau Photoshop di atasnya lagi sampai sekarang ini, itu tinggal sekali klik, nanti biarkan Photoshop yang bekerja untuk Anda. Jadi mudah sekali kan, jadi kita bisa bekerja tanpa perlu lelah-lelah seperti dulu Photoshop awal itu. Jadi teman-teman bisa lakukan ini misalkan foto gedung atau apa yang landscape yang fotonya digabung-gabung menjadi apa namanya, digabung-gabung menjadi 3 foto 4 foto. Teman-teman bisa lakukan di rumah dengan tools Photoshop dengan foto merge ya. Itu tips-tips untuk fotografer pemula ya, untuk tahap 1. Nanti kalau teman-teman antusias mau belajar lagi mengenai Photoshop basic atau lanjutnya, teman-teman bisa kasih di kolom komen. Jadi kita masih ada waktu 10 menit lagi nih sebelum pembelajaran. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk pembelajaran hari ini mengenai Photoshop basic ini? Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa kasih sapa saya di sini di kolom komentar. Jadi kita bisa lanjut diskusi untuk kedepannya lagi. Jadi teman-teman ikutin terus kita nanti satu kelas. Nanti kita akan adakan pembelajaran kelas online untuk basic fotografi, untuk belajar editing mulai dari basic sampai ke expert selanjutnya. Tentu kita akan memberikan elektronik sertifikat ya buat teman-teman yang ikut di kelas selanjutnya nanti, tapi tidak di live streaming, tapi di dalam ruang tertutup. tutupnya gitu. Tapi kita jarak jauh karena aku sayang sama kamu. Jarak jauh. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru join, baru hadir di sini di pembelajaran kelas online ini, ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kalau enggak, saya akan lanjut lagi untuk mengisi waktu yang 10 menit lagi ini akan berakhir. Saya akan lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu mengenai, masih banyak sih benarnya sih ya, tapi ya kita akan coba dulu. Color koreksi udah, shadow highlight udah, merger foto udah. Nah, kemudian saya akan kasih tahu ya, kasih tunjuk untuk editing yang agak lanjut ya. Misalkan saya ngedit foto prewedding seperti ini ya, misalkan edit color, saya pakai assign profile 101 color. Kalau ini kan 1 RGB nih, kalau saya telah 101 ini karena apa? Karena saya sudah install ya, saya sudah kalibrasi laptop saya tuh menjadi netral gitu, jadi warnanya akurasi gitu kan. Oke, lihat foto ini. Oke, ini foto di sawah-sawah ya. Pemandangan di sawah-sawah gitu. Ini fotonya belum saya editing, masih dari kamera aslinya. Ini kita akan coba olah ya sedikitnya untuk Photoshop ini. Saya akan, teman-teman mungkin bisa lihat dulu nih color koreksinya dari saya nih, cara ngerjain foto ini ya. Oke, kita main level, kemudian bingung kan kalau udah foto begini udah jadi mau diapain juga bingung ya. Nah, jadi ini butuh keahlian khusus. Kemudian kita bisa gelapin ya, contohnya kita gelapin sini. Oke, tadi kita masking kan, gelap di sini gelapnya, kemudian kita masking lagi di sini hitam. Oke, yes, sini terang. Oke, kita terang di sini satu-satu ya, jadi nggak terlalu terang ya, jadi ada perbedaan nih terangnya, terang gelapnya. Jadi kita bisa masking tadi terang gelapnya, before after, before after, before after. Nah, ini salah satu teknik seleksi ya dari level tadi. Kita coba membuat jadi tersorot ya, jadi ini kelihatannya nggak ada editing apa-apa di sini ya, kelihatannya tidak ada editing apa-apa di foto ini. Kemudian kita lihat ya before after tadi, before after. Oke, ya gampang ya, ini kita kurangi opacity-nya 83 supaya nggak terlalu perbedaan mencolok. Nah, kemudian kita bikin lagi koreksinya, itu color balance tadi satu foto, kita main di highlightnya ya, ya gini tonalnya kita rubah-rubah aja, mau kebiruan, mau ke kuningan atau kehijauan itu teman-teman bisa atur. Terus yang ketiga kita bermain dengan selective color yang kita ajarin tadi, semua yang kita ajarin tadi ya. Yes, kita ubah-ubah gambarnya kehijauan, kuning ya gitu. Ini bebas aja, bebas aja, warnanya bebas, tergantung teman-teman rasain. Kalau saya udah biasa jadi cepetnya ya. Yes, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa. Oke, ini udah jadi editannya. Terus kemudian kita memakai 3 ya, 1 2 3. Nah, ini before nya seperti ini, after nya jadi gini. Nah, ini udah jadi fotonya. Nah, foto-foto kayak gini nih kita bisa edit dengan bagus teman-teman, tanpa mengurangi esensi apa namanya manipulasi data gitu loh. Jadi kita bisa ganti lagi, misalkan saturasi tadi ya, seleksi warna katanya UI saturasi gitu. Kita mau pilih warna, klik di sini warna merah, kita bikin, kita mau ganti warna ini, warna daun-daunnya yang hijau tadi, yang hijau kita ganti jadi, nah gitu ya, kita ganti yang hijau jadi semua yang bawa warna hijau. Kebetulan tanahnya itu mendekatin hijau kali ya, jadi gerak. Oke gitu. Oke, kita geser-geser dikit aja, kemudian kita ganti lagi fotonya, warnanya warna coklat gitu. Oke, warna gunungnya kita ubah. Nah, oke gitu ya teman-teman, cara koreksi warnanya tadi dari sebuah praktek yang kita pelajarin tadi, saturasi, color, dan juga semuanya dari sini ya gitu. Jadi teman-teman bisa simpan fotonya dengan bentuk JPEG gitu. Oke. Ya, demikian pembelajaran kita secara online streaming. Buat teman-teman yang sudah mengikuti, sebelum kita tutup 5 menit terakhir nih, ada pertanyaan yang bisa dilampirkan di kolom komentar ini, jadi teman-teman bisa tanyakan apa yang perlu. Apakah sudah ngantuk, apakah perlu saran untuk kedepannya kita harus bagaimana nih pembelajaran onlinenya di streaming ini, mungkin bisa teman-teman kasih di kolom komentar supaya kita mendapat saran-saran yang bagus dari teman-teman. Ini live streaming perdana kita di 101 kelas. Nanti akan ada lagi live streaming berikutnya, pembelajaran berikutnya di kesempatan yang berbeda gitu teman-teman ya. Jadi malam ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat channel ini 101. Jangan lupa ya, selalu di reminder kalau mau belajar fotografi ada di mana? Ada di 101 kelas fotografi. Dan semua teman-teman yang mengikuti 101 kelas semuanya diberkati, diberikan rezeki, diberikan kekuatan dan juga semangat ya. Di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa survive. Buat teman-teman yang mungkin jobnya berkurang, semangat terus, kita gali terus supaya kita bisa belajar. Bersabarlah, menabung dulu di pandemi ini, jangan dulu beli-beli alat. Kita coba semua yang kita sudah lakukan dengan bersabar dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Jadi salam sehat buat teman-teman saya semua. Dan Mas Adi ketinggalan, nanti bisa lihat ulangannya ya, nanti di sini bisa belajar lagi. Terima kasih Mas Adi sudah ada di channel 101 kelas fotografi. Semoga nanti siap. Makasih Mas Adi. Semoga nanti depan-depannya selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga rezeki yang melimpah ya. Yes, demikian sharing kita 101 kelas pada malam hari ini. Jika nanti teman-teman ingin kita bawakan topik apa yang perlu, soal editing atau soal fotografi, bisa kita bikin secara live streaming atau kita bikin secara kelas tertutup. Teman-teman bisa kasih di kolom komentar di semua video-video kita atau di bawah komentar video yang sekarang live streaming ini. Dan dari kami redaksi 101 kelas fotografi, saya dengan Roy Rafael mengucapkan terima kasih sekali semua buat partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya malam hari ini. Jadi salam sehat selalu, salam sukses buat 101 kelas dan juga buat teman-teman semua. Kami tunggu masukan dan saran dari teman-teman. Salam kami fotografi dari 101 kelas, dan sampai ketemu lagi teman-teman.